ketiga, tepuk keempat, tepuk dua, tepuk satu, tepuk lima, tepuk lima. Padahal menggunakan masker itu
mendapatkan pilihan yang keras. Yang pertama adalah diskusi mengenai peran seluruh warga kelas berbeda. Karena kita harus memunculkan kesadaran kepada seluruh warga kelas bahwa mereka juga berperan dalam penentuan keyakinan kelas ini. Keberhasil atau tidaknya keyakinan kelas ini kan tergantung kepada pemahaman mereka, kekeran mereka. Kemudian setelah itu baru kita berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang menyebutkan berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Kemudian setelah itu, setelah muncul peraturannya, kita mengubah peraturan-peraturan tersebut menjadi tarikat yang lebih positif. Dari peraturan yang sudah positif itu tadi, kita cari gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan itu. Kemudian kita sarankan berdiskusi dulu peran warga, kemudian kita munculkan peraturan-peraturannya, kemudian kita ubah peraturan-peraturan tersebut menjadi peraturan yang lebih positif, kemudian disalinkan menjadi satu nilai keyakinan kelas. Setelah itu baru kita diskusi gambaran perilaku yang kita inginkan sesuai dengan keyakinan kelas tersebut. Setelah muncul keyakinannya itu, barulah kita meninjau ulang keyakinan yang sudah kita buat itu dari waktu ke waktu. Karena ini sifatnya keyakinan kan bisa saja berubah. Berbeda kalau peraturan biasanya agak sedikit berubah. Demikian kita bisa. Jadi Bapak, kalau misalnya kita menentukan ini nomor satu, berdiskusi menentukan peraturan-peraturan yang perlu kita atur. Diskusi peraturan apa? Pasti kan kalau dalam belajar di kelas kita kan mau mencapai tujuan ya. Untuk mencapai tujuan itu perlu ada keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu belum terbentuk, biasanya itu ada aturan-aturan yang sudah ditetapkan bersama sebetulnya, tidak hanya satu pihak saja. Berdiskusi memunculkan peraturan yang perlu ditaati oleh warga kelas. Kemudian yang kedua dari peraturan-peraturan ini nanti Bapak Ibu praktek seperti ini ya. Mengubah peraturan menjadi kalimat yang positif. Tadi kan kalau peraturan itu ada larangan ya, dilarang mencontek, dilarang menggunakan HP saat belajar ya, atau tidak boleh berbicara saat menjelaskan. Itu kan kata-kata yang mengandung unsur-unsur negatif ya, tidak, jangan, ya dilarang. Setelah mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif, perlu menyalinkan peraturan-peraturan yang menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Oke, selanjutnya yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Ya, misalnya tadi membuang sampah pada tempatnya, ya kan? Kalimat awalnya dilarang membuang sampah sembarangan, jadi membuang sampah pada tempatnya. Dan ini menjadikan perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Oh, kalau kelasnya bersih, rapi, belajarnya juga lebih menyenangkan. Siswa maupun guru kita berbeda. Oke, selanjutnya yang kelima, kemudian setiap warga kelas itu mempunyai peran yang di dalam keyakinan kelas itu. Setiap warga kelas mempunyai peran untuk menjalankan keyakinan kelas kita. Kalau semuanya sudah berperan di dalam keyakinan kelas, karena tadi dikatakan bahwa keyakinan kelas itu bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi, maka perlu meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Apakah satu semester sekali, atau tiga bulan sekali, atau satu tahun sekali, itu perlu diperhatikan.
Bapak Ibu akan dibagikan post-it ya. Nanti berkelompok, apakah kelompoknya tetap atau berubah? Kita gabung lagi ya. Oh, kita gabung lagi berarti kita beda lagi ya. Oke. Okay. Urut ya Bapak ya. 2, 3, 1. Bapak Ibu bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Nanti Bapak Ibu di tiap kelompok akan praktek membuat keyakinan jelas. Jadi ada yang berperan sebagai guru, ada yang berperan sebagai murid. Nanti Bapak Ibu tiap kelompok akan diberi 10 ini ya. Jadi, oke, ada kelas yang menurut Bapak Ibu
Saya pikir kita perlu semuanya mau mengakui semua ini yang kita udah buat bersama-sama. Kita pujukan sehingga kelas kita itu adalah kelas yang bertanggung jawab, yang terbaik.